Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel review produk atau produk review. Okey, untuk yang tidak tahu, channel ini adalah berkaitan dengan review apa-apa produk yang berkaitan dengan diri saya dan saya menggunakan dan saya merasa berkesan atau tidak macam mana produk tu. Okey, tak kisahlah produk skincare ke makeup. Okey, makeup saya kurang sikit, saya tak makeup sangat. Skincare ke suplemen ke apa-apa produk yang saya guna, yang macam saya guna untuk kehidupan seharian saya. Sebelum tu, anda boleh komen, anda boleh like, anda boleh share. Yang penting, anda boleh subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe butang di bawah dan tekan butang loceng untuk mendapatkan noti-noti terbaru daripada saya. Okey, untuk video pada kali ini adalah berkaitan dengan Hada Labo. Produk Hada Labo Shirogion, yang dia yang jenis yang water gel punya. Dia cream tapi water gel. Okey, video kali ini, review kali ini adalah tentang Hada Labo Shirogion water gel. Okey, sebelum ni video saya ada yang mengenai tentang water gel cream, tapi yang ni punya macam dia lebih kepada cream water gel punya, sesuai untuk pakai bila-bila masa. Cream yang jenis water gel, bukan yang heavy cream punya, bukan. Dia jenis cream yang berasaskan macam air macam tu kan. Kalau kamu tengok ni, dah tinggal sini. Sebab saya dah guna pada tahun, saya guna ni bermula pada tahun 2018. Macam tu, saya beli dalam Shopee. Harga dia lebih kurang, kalau kamu boleh tengok sini. Okeylah. Sebelum saya reviewkan benda ni, dia berkesan macam mana kan? Untuk yang tidak tahu, benda ni korang boleh pakai bila-bila masa, pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Okey, untuk yang mula-mula baru pakai kan, produk ni dia apa orang bagi menyejukkan tahu, dia rasa dia macam cool, macam tu sejuk kan. Bila apply dekat muka, dekat wajah tu rasa sejuk semacam kan. Tapi rasa dia best. Tapi bila lama kelamaan, rasa sejuk tu dah mungkin dah berkurang. Jadi macam dia dah jadi macam water gel yang biasa punya. Macam apply je tak rasa apa-apa. Tapi sebelum ni rasa sejuk je dekat muka macam tu. Okay, saya juga pernah pakai dekat lengan-lengan kan. Nah, sebab dia Shirogion. Untuk pengetahuan korang, Shirogion ni bermaksud putih je tau. Untuk pemutihan, whitening. Tetapi untuk pengetahuan korang, produk ni adalah hasil keluaran Jepun dan Korea. Model dia orang Korea, ada yang model Jepun juga. Tetapi untuk pengetahuan korang, kita sudah tahu kan, orang Korea atau orang Jepun memang dia orang dah betul-betul, memang dia orang dah putih. Sebab iklim tempat dia orang sejuk, sangat-sangat sejuk, dan bila dah panas, sangat-sangat panas. Jadi, dia orang, yang saya tahu, negara terbitnya matahari ni ada dua je iklim dia orang. Satu terlampau sejuk dan satu lagi terlampau panas. Okey, panas tu memang boleh, apa orang panggil, boleh dapat stroke apa lah kan, sebab panas sangat kan. Siapa masuk hospital, siapa mati macam tu kan. Tapi bila sejuk, terlampau sejuk. Jadi produk dia orang ni, walaupun Shirogion whitening, tak adalah nak cakap whitening, tak adalah cakap nak white sangat kan. Sebab dia orang punya produk, anda boleh tengok video saya yang sebelum-sebelum ni, yang tentang adalah bubunya ni. Dia orang punya produk lebih kepada melembapkan. Okey, bila fikir-fikir balik, walaupun orang cakap Shirogion ke whitening untuk pemutihan, tak, sebab dia orang memang dah putih. Tapi putih dia orang ni macam orang cakap dah sebab ada dua iklim, terlampau sejuk dan terlampau panas. Jadi untuk membaiki dia orang punya kulit daripada kusam ke sebab terlampau kering ke apa, dia orang cipta produk yang melembapkan je. Walaupun produk tu dia orang tulis Shirogion punya, tapi melembapkan je. Kalau untuk memutihkan tu tak adalah. Okey, saya guna produk ni daripada 2018 saya beli. Saya beli produk ni, saya cuba produk ni dari 2018. Nak cakap untuk putih tu tak ada. Saya jenis yang kulit sawo matang kan. Nah, lah, kita kan perempuan kan, macam kadang-kadang rasa tak bersyukur dengan apa yang ada kan. Jadi macam dah cerah sikit, nak cerah lagi banyak kan.
Okeylah, macam tu lah golongan kebanyakan perempuan ni kan. Ha, termasuklah saya kan. Jadi Shiro-Shiro ni saya percayalah sebab apatah lagi orang cakap produk antarabangsa dan produk luar negara mestilah nak cuba kan. Okey, tapi untuk memutihkan tu taklah, tapi untuk melembapkan kulit anda daripada kering ke, daripada kusam ke, daripada orang cakap macam kurang nampak, kurang macam kusam lah, kusam berminyak ke kan. Yang ni menjadi sebab dia kalau korang pakai lama-lama dia akan kurang minyak tau, kurang minyak, rasa lembap. Tapi satu je tidak memutihkan. Tapi kalau korang kena apa sunburn ke apa ke, nak hilangkan tu lambat sikit lah. Cuma yang saya boleh tahu, yang saya boleh cakap, kelebihan dia lebih lebih kepada melembapkan je lah kan. Melembapkan, untuk memutihkan tu tak adalah. Tapi melembapkan, mengurangkan kusam. Kalau wajah kita nampak macam cakap apa cakap macam tak glowing lah, tak glowing tu kusam lah kot, saya tu tak pastilah. Okey, tapi kalau korang pakai lama-lama benda ni, lepas tu korang pakai pula dengan bedak yang bersesuaian, bedak yang bersesuaian, lama kelamaan korang punya kulit ni nampak macam glowing tau. Macam korang pakai heavy cream macam tu. Tapi sebenarnya tak, korang pakai ni je. Macam, tapi korang kena pakai, selalu pakai lah, kena apply selalu. Walaupun korang duduk rumah kan, korang duduk rumah, korang pakai je. Lepas mandi ke, lepas solat ke semua kan. Ha, boleh pakai je. Kalau korang pakai macam cakap kan, setiap kali lepas korang basuh muka, korang pakai. Jangan pernah non-stop. Non-stop pakai benda ni, lama kelamaan wajah korang akan nampak macam glowing macam tu. Walaupun tak sangat tapi nampak glowing. Kalau macam korang ambil gambar ke apa, ha, macam nampak macam tu kan. Okey lah, conclusion dia yang saya boleh cakap, nampak glowing dan melembapkan je. Kalau lain-lain pada tu, untuk hilangkan parut ke, untuk hilangkan sunburn ke, ha, sunburn lah, hilang lah tapi memang makan masa. Kalau korang jenis yang malas nak sabar sikit, mungkin korang takkan nampak lah kesan dia. Tapi yang saya boleh cakap, pastikan setiap hari wajah korang memang kena selalu ni. Kena selalu pakai dengan apply. Walaupun korang pasang muka, lepas solat ke, lepas mandi ke, selalu pakai. Jangan pernah berhenti pakai benda ni. Alah, cara pakai dia tu senangnya dia macam dia heavy lah macam ni. Berat sikit. Nampak tak? Macam tu. Macam tu berat sikit. Selalu saya pakai macam ni. Nampak tak dia punya lembab tu? Nampak tak dia punya lembab basah macam tu kan? Lembab basah macam tu. Nampak tak? Mungkin sebab saya punya kulit sawo matang, tak gelap, tak cerah lah. Okey, tapi kita boleh rasa benda ni lembab dan sangat-sangat cepat kering. Sangat-sangat cepat kering. Okey. Dah kering. Dah. Dan dia punya bau macam bau macam lebih kepada bau kimia sikit. Macam tu. Tak ada bau wangi ke apa, lebih kepada bau kimia macam tu. Mungkin yang kalau korang yang baru nak belajar apply dekat muka dan baru nak pakai yang ni, baru nak pakai produk ni, mungkin korang akan rasa kurang stress sikit cukup dengan bau dia. Tapi lama-lama korang akan biasa juga. Dan lama-lama korang akan berpuas hati. Kalau korang betul-betul orang cakap konsisten pakai benda ni, selalu pakai, lama-lama korang akan berpuas hati dengan dia punya result walaupun dia lambat sikit. Macam tu. Okey, setakat ni sajalah yang saya boleh cakap. Kalau nak cakap lebih-lebih tu, saya takut menipu pula kan. Sebab ialah produk, walaupun produk antarabangsa, tak semestinya produk antarabangsa itu betul-betul menjadi atau 100% menjadi kan. Mesti ada kelemahan juga. Okey, ni yang saya bagi tahu ni, yang saya sendiri guna, yang saya sendiri rasa, yang saya sendiri tahu macam rasa kesan dia macam mana. Okeylah, itu yang saja yang saya boleh bagi tahu. Dan sebelum tu, terima kasih kerana menonton. Silakan
like, share or komen. Ada yang boleh komen, anda nak kritik ke apa-apa, anda rasa tak puas hati ke apa-apa, anda boleh komen. Dan mungkin anda boleh bagikan cadangan untuk menambahkan baik, menambahbaikan channel saya ni. Okey, walau bagaimanapun kan, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan sokong. Cayut, cayut. Arigatou gozaimasu.